Hai, selamat datang di channel bersama Yani. Apa kabar teman-teman semua? Hari ini saya mau bikin kering tempe basah. Kalau kering tempe yang kering dan tahan berhari-hari ada di video saya sebelumnya, nanti saya cantumkan di description box. Bahannya 1 buah tempe, nanti diiris-iris. Pelengkapnya 4 lembar daun salam. Ini satu ruas besar tapi diiris-iris jadinya banyak banget. 6 iris lengkuas, 2 siung bawang merah, 2 siung bawang putih. Kemudian ini 10 buah cabai merah keriting. Supaya pedas saya tambahkan 6 buah cabai rawit merah. Sesuaiin dengan selera ya. Ini nanti dihaluskan dan yang bumbu diiris adalah 15 buah cabai merah keriting, 3 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih. Untuk bumbu yang dihaluskan, kalau ada kemiri, tambahkan 3 butir kemiri. Bumbu tambahannya adalah setengah sendok makan kaldu bubuk, setengah sendok makan garam, 1/3 keping gula merah, dan kecap manis. Kecap manis sesuai selera ya. Ini satu tempat ini 200 ml, satu saset. Bumbu yang dihaluskan harus benar-benar halus ya. Nih, halusnya seperti ini. Goreng tempe sampai kering. Goreng tempe yang sudah diiris-iris sampai kering. Kemudian ini minyaknya dikurangin dan sisanya untuk menumis. Tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Ini saya pakai sisa minyak. Kurang lebih 3 sendok makan. Tumis sampai benar-benar matang bumbunya.
Masukkan bawang putih, bawang merah, dan cabai yang diiris-iris. Ada bumbu yang dihaluskan dan ada bumbu yang diiris-iris supaya sedap masakannya. Tambahkan kurang lebih setengah gelas air. Garam, kaldu bubuk, gula merah masuk. Kalau bumbunya dirasa sudah matang dan tes rasa, masukkan tempenya. Ini orek basah ya, bukan orek kering. Kemudian kecap manis. Diaduk. Nah, ini kecap manisnya kurang, saya mau tambahin lagi. Dua saset atau 400 ml. Jadi orek tempenya warnanya jadi medok. Sudah matang, sudah kering, sudah enak. Jangan lupa tes rasa teman-teman, ini mantul banget. Bikinnya sederhana, murah, meriah. Sudah selesai. Kering tempe basah, kecap manis ala saya. Terima kasih banyak yang sudah setia menonton video saya, yang sudah like, yang sudah komen. Teman-teman juga bisa follow ke Instagram saya bersama Estebiani. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Dimakan pakai nasi anget-anget, mantul.